Sekarang Bang Hen mau masuk ke dalam, ngelaksanain sholat zuhur. Buat Bro dan Bri, kalian tunggu dan pantau terus keseruan sehari bersama Bang Hen. Oke? Jangan kemana-mana. Check it out. Salat zuhur sudah, hati sudah tenang, badan kembali segar, pikiran juga sudah enteng, dan pastinya kegantengan sudah kembali 100%. Kali ini Bang Hen pengen ngajakin kalian makan masakan khas Aceh. Tapi sebelum kita menuju rumah makan, Bang Hen ingin memberikan sebuah pantun buat Bro dan Bri. Pohon jati kuat batangnya, dijadikan tiang sungguh kuatnya. Niat hati ingin meminang mamaknya, apa daya dapat anaknya. Buah semangka, buah kedondong. Kalau suka, subscribe dong. Oke, let's go. Bro dan Bri, saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke rumah makan yang menyajikan masakan khas Aceh. So, buat kamu yang udah kelaparan, buat kamu yang penasaran, pantau terus perjalanan Bang Hen. Bro dan Bri, saat ini Bang Hen sudah berada di rumah makan Hasan II Bato. Sebagaimana yang Bro dan Bri lihat, di depan Bang Hen saat ini sudah tersaji beragam masakan khas Aceh. Ini Bang Hen tunjukkan satu persatu. Ini namanya gulai kambing, atau dalam bahasa Acehnya disebut si kameng, ya. Oke, dan di sini juga ada ayam goreng panas yang baru saja digoreng dan dicampurkan dengan cabai hijau. Cabai hijaunya juga digoreng ya, Bro dan Bri. Di sini Bro dan Bri juga bisa lihat ada udang galah yang digoreng dengan warna orange kekuningan yang tentu saja menambah selera bagi siapapun yang nantinya bakal menikmatinya. Di sini juga ada gulai ikan kayu. Ya, gulai ikan kayu mungkin bisa dilihat secara jelas. Nah, yang ini apa nih? Wah, ini sih udah biasa ini. Ini namanya gulai ayam ya. Gulai ayam. Dan ini ada ikan panggang, kemudian ada kacang panjang atau urap. Di sini ada urap. Ada nasi tambah. Demikian yang dapat Bang Hen perkenalkan. Sekarang kita lanjut makan dan menikmati masakan khas Aceh yang sudah tersaji di depan Bang Hen. Pantau terus. Oke, ini asiknya kalau sambil buka jam tangan supaya makannya bisa lebih bebas ya. Buka jam tangan, jadi baju juga kita, lengan baju juga kita singkirkan dulu. Pertama-tama Bang Hen pengen merasakan ayam goreng panas. Ini ayam goreng panas dan ini ayam kampung, Bro. Ini ayam kampung sehingga ukurannya tidak terlalu besar. Ya, ini disaksikan nih dagingnya ini. Wah, mantap, Bro. Mantap. Ini kayaknya masih kurang nih. Masih kurang, kita tambah dengan gulai Aceh. Gulai Aceh ini apa tadi namanya nih? Ini si kameng ya. Gulai kambing. Ini ada perutnya, ada dagingnya, dan kita tambah sambal. Coba ya. Hmm.
nggak asik pakai kacamata. Kalau makan ini asiknya sambil buka baju, ngangkat kaki satu ya. Wow, pasti keringatan lah. Cabai hijaunya bro. Tangan kiri, tangan kanan. Wow, luar biasa. Kita coba nih kemamahnya. Ikan kemamah masakan khas Aceh ya. Kita taruh nasi sedikit ya. Rasa asamnya itu ditambah dengan kegurihan dari daging, dari ikannya ini, daging-dagingnya ini. Terasa bro, terasa sampai ke hati. Ini pasti kalian pada ngiler ya, pada pengen makan. Karena itu jangan lupa datang ke rumah makan Hasan 2 di Batoh. Kalau bahasa Acehnya bereh. Ayam gorengnya, mana ayam gorengnya? Wah, ayam juga. Kayaknya nggak cukup satu nih, ayam gorengnya kecil-kecil masalahnya. Mesti nambah lagi nih. Tulangnya aja kecil. Nggak cukup, cuma satu. Nambah lagi nih. Lihat nih. Wah, nggak kelihatan ya, tapi di sini nih asapnya ada nih, tandanya kalau memang baru aja keluar dari penggorengan, bro dan bri. Sambal. Maknyos. Dagingnya lembut bro, lembut banget. Wah, luar biasa. Kita cobain minumannya ya. Cincau campur. Campur apa? Campur kates sama campur mentimun. Beres. Panas-panas gini kita minum minuman segar dan dingin seperti ini, rasanya adem banget sampai ke jiwa, bro, sampai ke jiwa. Ah, tapi kita lanjut makan lagi. Kita abisin pokoknya. Duh. Ayam goreng aja. Ayam goreng terus nih. Habis ayam gorengnya enak. Sampai tulang-tulangnya empuk. Tapi memang ayam kampung tuh ukurannya pada kecil-kecil. Ayam. Mantul, mantap betul. Tulang-tulang kumpulin sini semua. Nanti bakal kelihatan ya. Kalau udah dihabisin semuanya. Nih yang nyuting pasti bakal ngiler nih, ngiler.
Nikmat. Wah. Habis bersih, Bro. Tuang, tinggal tuang nih. Bersih, tuang, tinggal nasi. Oke. Mungkin demikian keseruan Bang En menikmati makan siang kali ini. Tentunya bakal buat kamu ngiler, pastinya. Dan buat kamu-kamu yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Jangan banyak bacot. Tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah dari video ini. Buat kamu-kamu yang suka akan video ini, silakan tekan tombol like. Buat kamu yang pengen ngebacot, ngasih komen atau apa, lapak sudah disediakan gratis, nggak pakai bayar. Oke, sampai bertemu kembali di video Bang Hen selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ciao.